tampil dengan kekuatan penuh. Juventus tanpa ampun menghajar ESL All Star dengan gelontoran 8 gol pada tahun 2014 lalu. Sempat unggul terlebih dulu di menit-menit awal, ESL All Star pada akhirnya harus mengakui kelas permainan mereka dengan Juventus masih sangat jauh. Sang jawara Serie A Italia itu sukses melumat para pemain bintang Indonesia Super League dengan skor teramat telak 8-1. Dua fullback dari AIS All Star kembali dieksploitasi. PP berlari dengan sangat cepat kemudian menyelesaikan bola. Pada pertandingan tersebut, Juventus bermain sangat cantik. Gol-gol yang tercipta pun berasal dari pola serangan yang sudah tertata. Bintang Persija Jakarta yang kala itu masih bermain untuk Juventus, yaitu Marco Motta, juga bermain pada laga persahabatan tersebut. Marco Motta yang bermain dari bangku cadangan juga mampu menjadi otak serangan balik dari Juventus. Cepat dan Giovinco, tapi kali ini Juventus mampu membangun serangan. Ada di 1, 2, 3, 4 pemain menghadapi 3 pemain ESL All Star. Peluang kali ini berbahaya, jebret! Gol kelima Juventus pada menit 66 berawal dari Marco Motta yang berhasil mencuri bola. Ia segera berbalik badan dan melepaskan umpan panjang ke arah pertahanan tim ESL All Star. Aksinya tersebut pun diteruskan oleh rekan satu timnya yang pada akhirnya berujung menjadi gol kelima Juventus. Ini tentunya menjadi berita baik bagi Jackmania. Pasalnya, Marco Motta sudah pernah menjajal cuaca panas di Indonesia dan sudah mengerti karakter permainan orang Indonesia. Selain itu, Marco Motta juga diharapkan dapat membantu Persija Jakarta meraih gelar juara. Ya, udah selesai kan untuk video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.